Bagus banget loh segala anu namanya segala ngitung-ngitung duit di depan gua pendek kata apa lo? 1 2 3 4 5 Ah, lo. 7 8 9 10 11 mana lagi, Bang? Lah, lu mana gua tahu emang gua. Duit gimana sih, Bang? Segini doang, Bang. Emangnya gua ngasih duit pakai lu pakai dipotong-potong. Emangnya apaan? Coba itu. Segitu sombongnya lu pergi. Ya kan? Pergi kata lu 5 menit doang. Kagak taunya sampai berjam-jam lu pergi pulang bawa duit tuh. Oh, ini tarik piring. Yang namanya rezeki itu jangan dilihat gede apa kecilnya. Yang penting pengorbanan kita mencari duit. Bagaimana caranya nyari duit? Ya ini masih cuma 10 ribu, Bang. Itu ke 10 ribu kalau lo beli permen. Permen jahe. Kagak jontor di bibir lo. Oh, jadi selama ini lo kebanyakan makan permen jahe, Bang? Uruk banget lo. Kalau namanya kita, ini kan masih Hari Raya Idul Fitri. Bener. Ini kan masih bulan Sawal. Benul. Benul emang lo jual tas orang jenul. Itu bengul. Iya, namanya kita masih bulan Sawal. Kita kudu banyak-banyak saling maaf-maafkan. Oh, iya, namanya begitu. Laki gak punya duit, lu bagi. Laki belum makan, lu kasih makan. Laki belum mandi, lu timbain air. Bang. Lah kan jadi inian amat lu, Bang. Apa sih kalau kata ini mah? Ombol amat lu, Bang. Segala mandi itu timbakan air. Mendingan juga lu gua ikat di tali timbaan terus gua celupin ke sumur. Emangnya gua kira lu gua diikat di tambang. Emang gua bakai ayam. Biarin ntar gua celup di koya kalau enggak habis ini dagingnya. Kayak lagu biarin kau tinggalkan aku, biarin. Selalu bau, Bang. Ini yang keren gitu. Bang, papa, suara kamu kok bagus sekali, bukannya bau, PA. Pokoknya kali udah ganti, Bang. Ini jadi judulnya bagaimana? Ini duit 10 ribu mau diapain? Yah, gua atap pikirannya langka, gegars doang lu pikirin. Ya namanya duit 10 ribu, Ma, itu kan duit 10 ribu. 2 ribu lu beliin bawang, 2 ribu lu beliin cabai. 2 ribu bawang, 2 ribu cabai. Terus 2 ribu lagi lu beliin garam. Garam. 2 ribu lagi lu beliin mecin. Mecin. Tinggal berapa tuh? Mecin, garam, bawang, cabai. Ya, tinggal berapa? 2 ribu. Lu beliin daging sekilo. Bang, rasa-rasa juga gak dapet, Bang, daging segala. 2 ribu dapet daging. Daging cicak lu. Lu daging 2 ribu dapet 5 kilo, Ing. Udah. Di mana? Gua beli 10 kilo langsung kalau emang daging dapat sekilonya 2.000. Lah, lu kegulingin aja di pemotongan jaga daging. Entar juga baunya nemplok di lu lebih dari 5 kilo. Lu ngikut nimbang. Itu namanya daging gua. Iya. Iya sih lu mau, Bang. Ini apa, Bang, nih? Gua pengen mos. Duit 10.000 gua pengennya jadi inian, Bang. Jadi banyak. Gua pengen makan pindang bandeng. Iya. Yeah. Ya, terus kalian kalau bisa mah apa sih peye udang. Kelaguan baik segala lagu. Iwa peye, iwa peye, iwa peye nah nasi kentang. Nasi jagung ada juga, Bang. Jagungnya dimakan ular, tiga kentang doang. Ya udah nih ya, sekarang ini nasi padang pun ketahuan tuh 15.000. Nah, yang gocengnya lu tambahin. Lu beli nasi padang yang paketan. Yang ayam sama daging harganya sama. Ya Allah, Bang. Yang 10.000 apa hari segempil. Yang paketan 3.500. Bego. Ada itu paketan 3.500. Gua mah yang gua tahu nih kalau paketan nasi padang antara 10.000 sama 12.000. Kalau 3.500 itu lauknya apa? Lah. Rendang-rendang juga. Rendang apaan, Bang? Ayamnya lu banjurkan ke nasi. Udah. Itu mau bilang aja pakai kuah rendang. Lagian malu amat kuah rendang juga, Bang. Goceng dia mintanya nasi. Lu makan pengen enak bae lu. Orang mah kayak namanya gini, kayak namanya orang mah kita nerimain, mau dapat apa kek, dapat apa kek. Bukan masalah nerimain. Dulu lu lagi minta ke bapak gua, ya kan? Lu berjanji membahagiakan gua, bakalan lu menjaga gua. Lah bagaimana ngejaga gua, Bang? Orang perut gua aja gak dipikirin sama lu. Gua itu kan waktu kita belum menikah untuk mendapatkan dirimu. Coba itu. Sekarang gua jadi setelah kau mendapatkan diriku langsung kau campakan aku. Gila. Sekarang lu udah gua dapetin, gua jagain ya udah. Sekali-kalinya gua jagain, gua taro di kandang lu lepas. Gua cang-cang lu ngayap. Emang lu pikir
Anjir, gue anak kebo, gudel, gak liter di kandang. Nih, si Bendil udah ngajakin gue makan sore, ntar nih si Bendil Cogan. Orang Uci Pondoh tuh, dia bilang katanya... Si Bendil bilangin, suruh subscribe channel YouTube Cablak Macan Kumbang. Gue bilangin, itu mah. Begini. Kata dia lewat ini apa, lewat kutub ya, katanya begitu. Jangan, lewat Cinangka, sono, Ciputat. Lewat YouTube. Lagi begini, kalau tiba-tiba diajak makan, mau ngikut-ngikut aja. Jangan segala mikirin duit. Kan tapi dia ntar pulang makan, gue diajak nonton. Lah nonton aja emang apa? Cuman gue gak mau bang kalau nonton. Nonton sih enak kan di bioskop kan ya? Lah iya. Dia ngajak nonton, bukan nonton bioskop. Nonton di mana? Nonton di layar HP. Nonton dia ML, katanya Mobile Legend apa katanya. Lo gak temenan gue mah. Ya, lo mau kadang-kadang sama gue juga salah emang. Tapi ntar emang salah, si Bendil kalau katanya mah gue pengen jebak bang dia. Ya, dia memang dia musang pakai dia jebak. Apa ya, sekarang mah gini, gue jalan tuh sama dia, sama si Bendil. Ntar, pas giliran gue di jalan lagi naik motor pelukan sama dia, lu grebek gue. Ah, gue gak amat. Ntar lu pintain duit bang, si Bendil. Dah, gue ogah. Gue mah kalau perlu lu dibocengin pelukan sama si Bendil. Gue kasihin cara mentah-mentah. Hei, gak amat lu. Wah. Ya emang lo apa segala lo pengen digerebek? Iya, lo kan namanya istri lo ini jalan sama lelaki lain. Ntar lo gue jebak dia, gue pancing biar mau jalan sama gue. Ntar pas giliran gue nyikep dia dari belakang, lo berhentiin gue. Lo pinta tuh si Bendil pertanggung jawabannya. Pintakan duit gitu. Yang ada kalau lo jalan sama cowok lain, laki-laki lain, ketahuan sama gue bagi duit tuh laki-laki. Gue suruh bawa lo biar jauh. Jadi gue mau dioper alih gitu. Ya kali aja dioper alih kagak mau, entar lu gue oplos. Bini pakai dioplos ya gue gade kagak laku kan. Coba itu. Tapi lu jangan salah. Di daerah mana tuh Zar? Di daerah mana yang istrinya digade gara-gara judi? Ada yang bininya digade, Bang? Daerah Bumi. Bumi mana? Bumi Indonesia, PA lu. Bener, Bang, digade bini menghasilkan duit, akhirnya kan dia dilaporin sama polisi. Ya, tapi gue bukan lagi ngomong bohong. Iya, emang ada beritanya itu. Kemarin gara-gara dia gak bisa bayar utang. Ya kan? Utangnya juga utang judi. Utang judi. Digadein bininya. Katanya bini dikawinin sama yang megang gadean. Iya. Ya, gue gitu aja, Bang. Ya udah, sono. Gue kemarin... Gue sedih. Lah, kan ngapain gue sedih. Gue kemarin juga ngegade ini, kan. Ada makanan, gue iseng. Gue gade aja kemarin gitu. Kayak orang-orang. Dimakan? Iya. Itu bukan digade. Wah. Digado. Ya iya kan, ya kan gue mau orang Jawa, gue gado. Justru kalau misalnya orang Jawa bilangin digado, orang Betawi bilangin gade. Gue mah kalau ada orang, gue punya utang nih, punya bini lu gitu. Ya. Segala lu mau ke lagu-laguan pengen bikin permasalahan. Ntar lu gue iniin lu. Kalau enggak, kayak zaman dulu. Ngapain? Gue tuker lu. Tuker sama apaan? Ya lu gue tuker sama abu gosok, sama bawang, sama botol. Pantasnya bang, bini lu udah kayak aki soak bang, tuker sama abu gosok. Lu bagus, jarang-jarang. Lu bagus bagaimana? Biar kagak berharga amat gue bang, tukerannya abu gosok. Biar nanti itu jadi anu, kayak orang-orang takutnya jadi spiral. Tadi si apa Mangcu, lu kenal nggak Mangcu? Ya kenal, tukang anuan, tukang ledeng kan? Tukang ledeng itu dia tim IO Katolik Indonesia bang. Dia katanya bilangin Mpo Iing Cablak saya mau ajakin gabung di Forum Blazer Indonesia katanya. Goga? Emang apa? Dulu gua diajak gabung-gabung yang pas sampai sono gua masa gua suruh ngechat suruh ngechat kaki bangku. Tapi kan nanti lu diajak gabung di iniannya FBI, Forum Blazer Indonesia, ntar lu diajak tur sama dia. Ya, gua udah masuk ke LBH. Katanya anaknya lagi ulang tahun tuh si Abiu, katanya ntar menanggap orkes apa katanya yang keempat tahun ulang tahunnya. Iya lah itu mah, biasanya orang kalau pengen begitu mah pengen nanggap orkes di bangka atasnya doang. Iya, pengen disebutin nama kita. Kecuali kalau dia datang bawa duit nih bagi dia. Duit, itu baru kita cocok. Kalau tiba ngomong-ngomong dua mah, dia cuma mancing kita pengen disebutin di radio. Pengen ngetop, ya si Mancu. Ya anaknya ulang tahunnya jadi bilang gue tau. Emang kapan ulang tahunnya bang? Ya gue tau gue. Tau dari mana? Ya bininya kemarin, WA gue. Jangan-jangan lo ada main belakang sama bininya lo? Ya gue main belakang, kemarin sama bininya. Main apaan bang? Lah bininya di depan, gue di dapur, gue telepon-teleponan main belakang.
Udah deh, jangan segala mikirin yang aneh-aneh. Tahu lu kemarin, emang si Mang Cu juga bilang sama gua, katanya lu main-main di belakang. Eh kagak taunya gua lihat, mau gua kata kali lu main sama siapa di belakang. Lu ini kan ini ya nyaringin Encu Bang di koyak ya Bang ya. Itu jadi temen gua di situ nyemplung. Siapa? Putih-putih. Bule dong Bang. Bule banget. Ada si Abang. Ini gara-gara bang, gara-gara ini suaranya enak ya, barusan tuh bocah. Gara-gara suara gitu ditangkap Satpol PP gua. Dulu gara-gara Satpol PP ditangkap gara-gara gua parkir sembarangin. Coba itu. Udah gini. Parkir di atas larang, rambu-rambu dilarang parkir, boleh jadi lo digusur. Saya tahu rambu-rambu di parang parkir. Nah. Itu ada bacaannya. Apa? Di situ emang gua parkir. Gua kan cuman nidurin mobil di situ, mobil gua tinggalin dia tidur. Kan enggak ada bacaannya dilarang mobil tidur di sini. Ya, mobil emang bisa tidur. Jangan-jangan ini ya di situ ada pelang ini ya. Lu parkir. Awas, ada anjing galak di atas ini ya, di atas mobil tulisannya begitu. Iya, di situ ada. Berarti isinya lu, ya lu dong Bang gegoknya. Emang kagak dantak, kagak jelas. Pokoknya begini bae dah, kita sebagai laki bini bagaimana caranya biar kata kita susah, jangan keciri susah jangan sama orang. Jangan keciri susah kalau bisa mah ya. Orang enggak ada yang tahu. Biarin lama tolong pada ngatain kita apa ge, ngatain lu jelek, gue cakep, lu. Itu lu yang ngatain gue namanya. Kagak peribahasanya ada orang ngatain si bini lu blak tuh gendut banget, teh ada glok tuh bini lu. Itu kan namanya biarin aja orang mau ngomong itu apa juga. Siapa? Kalau misalkan ada orang ngomong begitu, blak bini lu no udah kelabur kayak orang gila. Lagi. Ya misalnya ceritakan orang bilang kayak gitu. Jadi kan bagus itu. Lu bagus bagaimana gua katain gila. Udah karena begini mah pengen dikata cantik aja dah. Pengen dikata lagunya Badriah. Pengen dikata cantik. Iya. Ntar gua enggak mau ujung-ujungnya ntar gua dibilang burik. Yang bilang lu burik siapa? Ini mah lagu Siti Badriah, orang bilang lu burik. Barangan. Ya ininya. Lu mau kan burik lu mah. Ah, benar Bang. Blang-blang. Sama dot. Aja. Hai guys, jangan lupa di subscribe dan di like, komen. Wadidaw.